Ya. Hanya pinggir jalan. Yang ada di sana, dan pagi ini rasa-rasanya banyak orang yang akan piknik. Mereka tadi ketemu dengan beberapa base dan sangat meriah. Kita akan lihat di mana sebenarnya ini. Inilah tempatnya, tempat yang menarik itu, di gerbang tol Salatiga. Saya mau mengambil gambar dari yang sebelahnya, dan mereka sekarang lagi sangat menikmati pemandangan tol yang indah. Nah, itu termasuk ada outbound Boyolali. Oh iya, itu banyak mereka banyak yang penting menggunakan jalan tol. Dan lancar, kita siap-siap mudik, insya Allah lancar lagi. Selamat weekend, bahagia selalu, keluarga. Dua, tiga. Tangannya juga, ayo. Hati-hati ya. Di tol ini, Pak. Di tol pintu gerbang Salatiga ini, kalau mau lihat pemandangan, bergantung pada sayangnya Allah sama kita. Sayangnya Tuhan sama kita. Kenapa? Pas tadi saya lewat, tiba-tiba berhenti, karena apa? Dua gunungnya itu kelihatan banget dan bersih sekali. Maka sebenarnya hampir semua orang yang lewat sini nunggu momentum cuacanya bersih, gunungnya kelihatan. Lebih pagi sedikit, itu akan sangat bagus sekali. Maka tadi pas saya lewat, oi gunungnya kelihatan, berhenti. Dan ternyata banyak orang menikmati pemandangan ini. Ya. Mau cek kesiapan untuk mudik juga, Pak? Ya, tadi malam saya ketemu secara tidak sengaja dengan tim dari Jakarta. Ya. Tim dari Jakarta ya, sudah ngecek persiapan mudik. Tapi karena saya lagi cuti, saya hanya mengikuti saja bagaimana caranya, metodenya agar sama seperti yang dulu. Panitia sudah ada kok. Tadi kita cek, oh udah siap gitu ya. Siap.